Okey. Untuk lagi. Untuk petua mengasihi isteri itulah ke mana? Maksudnya kata. Jadikanlah contoh yang baik kepadanya. Jikalau suami bersalah, jangan menunggu untuk meminta maaf. Yakni bermaaf selalu dan jangan ulang kesilapannya. Mudah-mudahan isteri akan melakukan perkara yang sama kepada suaminya. Jadi kalau ada salah silap di antara suami isteri, saling-saling bermaaf-maafan. Janganlah tunggu bulan puasa, janganlah tunggu raya saja. Maksudnya kan belum raya, lepas raya pun, lepas raya di fitri pun, ataupun raya adha pun. Kalau ada salah silap pun, minta maaf lah apa salahnya. Orang yang minta maaf terlebih dahulu, orang yang minta maaf bukan menandakan dia ni jadi apa ni. Darjah dia turun tak? Maksudnya kau tinggi. Orang yang minta maaf ni. Orang yang mengaku salah ni. Jadi janganlah. Jangan buat ego masing-masing sampailah boleh bercerai berai. Ego dari rumah tangga ni. Jadikan contohnya dari rumah tangga ni. Kena salah, contohnya dua-dua, janganlah dua-dua jadi api. Salah seorang kena jadi air. Ataupun kadang-kadang jadilah angin. Kadang-kadanglah jadi tanah. Biarlah, jangan dua-dua masa dua-dua jadi api, jangan. Seorang dua-dua api, seorang lagi nak jadi api, jangan. Jadilah air. Maksudnya, ataupun jadilah angin. Duh, mendamai gitu, dia dengar saja. Jangan jawab, jangan apa. Kalau tak, kalau kita jawab, kalau api sama api, ya kita hidup tak terang. Bila jadi hidup tak terang, jadi balas, jadi apa ni, berlaku persekitaan, jadi berlaku persekitaan, jadi hidup pun tak aman. Sebab kenapa? Gimari-gimari pun kita dua orang tu, suami isteri tu, tak ada orang lain, dah nak pergi lain. Duk main dengan dia lah. Duk main cuak-cuak-cuak tu. Duk main dengan dia. Jadi, kalau balas dua orang tu, tak ada guna. Tu.